الرحمن علم القرآن. Yang namanya petunjuk itu untuk orang hidup. Petunjuk itu untuk orang hidup. Orang mati tak perlu ditunjuk. Pernah tak orang mati nanya, tunjukkan aku mana jalan yang benar? Tak pernah. Quran itu bukan untuk orang mati. Quran itu diturunkan untuk orang hidup. Tapi kalau dibaca, pahalanya bisa ditransfer dengan syarat sama-sama rekening Bank Syariah Mandiri. Kalau lain kodenya tak jelas. Harus sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu ceritanya tentang masalah ni. Ada yang mengatakan menurut mazhab Syafi'i baca Quran untuk orang mati tak sampai. Tadi sore dikirim saya info dari calon doktor Al-Azhar. Orang Lampung dekat dari Bengkulu. Tadi sore dia kirim pas turun dari pesawat. Saya bacakannya langsung ya. Video tolong rekam, nanti potong upload ke YouTube. Ada yang mengatakan katanya dalam mazhab Syafi'i tak sampai untuk orang mati. Macam pernah aja dia mati. Ya, saya bacakan. Wa qala al-Hasan ibnu Sabbah az-Za'farani. Imam Hasan bin Sabbah az-Za'farani berkata, sa'altu Syafi'i, aku bertanya kepada Imam Syafi'i, anil qira'ati indal qabri, apa hukumnya membaca Quran di samping kubur? Ni kubur, dibacanya Quran di samping kubur. Apa hukumnya? Faqala, Imam Syafi'i menjawab, habis pula bateri. Faqala, Imam Syafi'i berjawab, la ba'sa biha, boleh, enggak apa-apa, no problem, boleh, silakan. Dari mana diambil? Dari kitab Ar-Ruh. Ruh, nama penulisnya Imam Ibnul Qayyim, juz 1 halaman 11. Dah. Selanjutnya, wa hadza nassun gharibun 'an Asy-Syafi'i, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini adalah nas teks yang aneh dari Imam Syafi'i. Wa Az-Za'farani min ruwatil qadim, sedangkan Imam Az-Za'farani adalah salah seorang periwayat dari Imam Syafi'i dalam qaul qadim. Imam Syafi'i ada dua qaul. Ketika dia di Irak namanya qaul qadim. Ketika dia pindah ke Mesir namanya qaul jadid. Nah, sedangkan Imam Za'farani itu salah satu periwayat Imam Syafi'i dari qaul qadim. Wa huwa thiqatun, thiqah. Dia periwayat yang terpercaya. Kalau ada nanti orang menyebut thiqah, thiqah itu apa artinya? Kuat hafalannya, baik akhlaknya, bagus akidahnya, tak melakukan dosa besar, menghindari dosa kecil. Namanya thiqah. Pakai tha, tha, thiqah. Fahuwa ma'mulun bihi, maka pendapatnya itu diamalkan. Riwayatnya itu terpercaya, tak boleh dibuang. Kenapa begitu? Yalzamu min dzalika ayyakuna Asy-Syafi'i qailan biwusuli, dengan demikian maka dapat dipahami bahwa Imam Syafi'i berpendapat biwusuli thawabil Qur'an, sampai pahala bacaan Qur'an untuk orang mati. Kenapa? Li'annal Qur'ana asrafu dzikri, karena Qur'an adalah zikir yang paling mulia. Subhanallah mulia, alhamdulillah mulia, Allahu Akbar mulia, astagfirullah mulia, la ilaha illallah mulia. Tapi ada yang lebih mulia. Apa dia? Qur'an. Kalau zikir subhanallah aja sampai untuk orang mati, apalagi Al-Qur'an. Ini yang bicara ini siapa? Bukan Abdul Somad. Siapa yang bicara ini? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama kitabnya Al-Imta'. Nama penulisnya Al-Hafiz. Kalau sudah disebut Al-Hafiz, itu artinya kalau di tempat kita, di Bengkulu kalau ada orang disebut Al-Hafiz, itu Ustaz itu Al-Hafiz tuh. Itu artinya dia hafal Quran. Tapi kalau dalam ilmu hadis Al-Hafiz artinya hafal hadis. Berapa hafalannya? 300 ribu hadis. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hafal 300 ribu hadis,
Dia mengatakan bahwa bacaan Quran sampai untuk orang mati. Tiba-tiba ada ustaz yang menghafal hadis cuma 3, itu pun kalau HP-nya hidup. Kalau HP-nya mati, hilang. Al ilmu fil Samsung. Siapa itu? Ustaz Somad. Ustaz Somad asal mati ini hilang lah ilmunya. Makanya sebelum kesini dicas tadi dulu. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Al-Imta' halaman 1 juz 11 kata dia bahwa bacaan Quran menurut Imam Syafi'i sampai. Bagi yang mau mencari, saya ulangi balik. Wa hadha nassun gharibun 'an Asy-Syafi'i wa Az-Za'farani min ruwatil qadimi wa huwa thiqatun wa idza lam yarid fil jadid ma yukhalifu mansusul qadim. Kalau tidak ada dalam pendapat jadid yang bertentangan dengan qadim, fa huwa ma'mulun bihi, maka dia diamalkan. Yalzam min zalika ayyakuna syafi'i, dengan demikian maknanya bahwa Imam Syafi'i berpendapat bi wusuli thawabil Quran, sampailah pahala bacaan Quran untuk orang mati. Jadi yang bermazhab Syafi'i tak usah lagi ragu. Sampai apa tak sampai? Sampai apa tak sampai? Sampai apa tak sampai? Sampai sekarang masih banyak juga orang bertanya ke saya, Pak Ustaz, sampai apa tak sampai? Nanti kalau kau mati, ku kirim Al-Fatihah. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Yang mau membaca silakan, tapi ingat, membaca Quran untuk orang mati sampai, tapi nunggu orang mati baru buka Quran, masalah. Ini banyak orang, Quran itu sampai ada sarang Spiderman di dalam. Tak pernah Quran itu dibaca. Membuka Quran seumur hidup cuma 2 kali. Pertama waktu mau akad nikah, mana Quran maharku? Yang kedua waktu mau sakratul maut, tak mati-mati. Dibukakan Quran, mati konten. Saya senang, tadi ditulis di depan, Ma'had Tahfizul Quran, Pondok Pesantren Tahfiz Quran, Al-Fida. Al-Fida, anak-anak bapak ibu yang sudah ikut pondok tahfiz Quran, Masya Allah, Subhanallah, Walhamdulillah, inilah yang jadi benteng di kepala dia. Kata Syekh Hassan dari Mesir, ada seorang anak muda mau dioperasi. Pas dia mau disuntik bius, nanti kan kalau disuntik dia pingsan, dia takut matinya su'ul khatimah. Maka kata dia, Pak dokter, sebelum kau suntik aku baca Quran dulu. Nanti pas aku sudah baca Quran baru kau suntik. Ya, dokternya mau pula di request. Nah, bacalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suntik dokter. Begitu disuntiknya, matanya terpejam, badannya tak bergerak, tapi bacaan Qur'annya tak berhenti. Itu menunjukkan bahwa bius hanya bisa membius mata, telinga, tangan, kaki. Tapi ada satu yang tak bisa dibius. Apa dia? Hafalan Al-Quran. Ada orang jatuh. Jatuh, geger otaknya. Otomatis file-file di dalam error. Ada satu yang tak hilang. Ditanya nama anaknya, siapa nama anakmu? Aku tak ingat. Siapa nama ayahmu? Aku tak ingat. Siapa nama engkau? Aku tak ingat. Apa yang kau ingat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ternyata salah satu makna inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran, kami yang menjaganya. Bukan cuma menjaga di luar kepala, tapi juga menjaga di dalam kepala. Nah, ke anak-anak kita yang diinstalkan Al-Quran di dalamnya 30 juz, Masya Allah, itulah yang tidak akan rusak. Walaupun jantungnya sudah meletup, walaupun roh sudah keluar dari jasad, walaupun dagingnya sudah dimakan cacing tanah, tapi akan menjadi bekal menghadap Allah. Mudah-mudahan anak cucu cicit kita termasuk penghafal Al-Quran, Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini pentingnya kabar gembira. Saya Sabtu yang lalu tablik akbar di Yogyakarta, tepatnya di UII, Universitas Islam Indonesia. Kata Pak Rektor, siapa saja yang hafal Quran 30 juz, maka datang ke UII, silakan fakultas mana yang dia pilih, masuk gratis, dikasih pula uang saku. Kuliah gratis, uang saku. Makanya di fakultas-fakultas kedokteran itu anak-anak hafal Quran.
Jadi dulu kan orang menganggap ah, untuk apalah hafal Quran, paling-paling jadi imam terawih. Ini orang sekuler liberal, otaknya bekudis. Ini orang ini cocoknya diantukkan kepalanya ke dinding biar lurus ampernya, miringnya sudah. Maka anak-anak kita yang hafal Quran di Fakultas Kedokteran UII, di Fakultas Sains Teknologi, maka silakan mau jadi apa dia, tapi Al-Quran sudah ada di kepalanya, inilah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita sedang sakit mau sakaratul maut, apa yang bisa menolong? Tiga anak, tiga-tiganya dokter. Anak pertama dokter, anak kedua dokter, anak ketiga dokter, menghadapi ayah yang sedang sakit, tiga-tiganya tak bisa berbuat apa-apa, hanya menangis, ayah, ayah, tak bisa. Tapi kalau ada satu yang bisa menolong, apa? Tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas, dibukanya Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Ringanlah dia menghadapi sakaratul maut. Kita tiap hari, tiap petang membaca, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Salah satu yang meringankannya, kata Imam Abu Fida Ismail Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, membacakan surat Yasin. Sekarang anak-anak banyak menjenguk orang tua waktu sakaratul maut. Memangnya kalau anak kita datang bawa Toyota Alphard, ringan mati kita? Memangnya kalau anak kita datang bawa gelang emas, ringan mati kita? Mana bisa dia menolong? Lalu apa yang bisa dia tolong? Ada anak bapak hakim konstitusi, datang dia jenguk bawa martil, ringan mati kita? Tak bisa menolong. Apa yang bisa menolong? Bacaan Al-Quran dialah yang menolong kita. Di dunia dia bahagia karena kuliahnya gratis sampai dokter spesialis. Di akhirat dia bahagia karena kepala bapak ibu akan diberi tajun minan nur, mahkota dari cahaya, diberikan ke kepala masing-masing. Kenapa ini punya mahkota dari cahaya? Karena anaknya hafal Al-Quran. Ini apa? Apapun tak dapat. Yang ini apa? Mahkota dari cahaya karena menghafal Al-Quran. Cita-cita emak saya yang tak tercapai sampai sekarang adalah saya tak hafal Quran. Mak, aku bawa ijazah dua ni, LC dari Al-Azhar, MA dari Maroko. Kau tak hafal Quran. Sekarang dicoba menghafal, baca pangkal hilang ujung, baca ujung hilang pangkal. Error. Makanya usia emas jangan sampai hilang. Usia emas, the golden age, golden emas, age, usia, golden age, usia emas. 6 tahun pertama. Makanya Imam Syafi'i belum 6 tahun sudah hafal Quran. Kok bisa? Bagaimana dia menghafal? Dia kan tak bisa baca. Karena anak-anak tak perlu membaca, dia hanya mendengar. Ibu pernah tak menghafal Al-Fatihah? Bapak pernah tak menghafal Alam Nasrah? Kita tak pernah menghafal pakai kertas. Dari mana kita bisa hafal? Karena imam membaca, kita mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya tak pernah menghafal wadduha, saya tak pernah menghafal Alam Nasrah, saya tak pernah menghafal kul a'udzu bil falaq wa bin nas kul huwallah. Dari mana bisa hafal? Karena telinga mendengar. Begitulah ibu-ibu yang hafal Quran sambil masak sarapan pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil mengacau teh manis Ar-Rahman, anaknya mendengar, suaminya mendengar, suaminya tenang, anaknya pun tenang. Kenapa? Karena mereka mendengarkan bacaan. Ustaz ini ngawur ini, mana pula ada dalilnya? Bacalah Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum Urhamun, dapat rahmat. Dibacakan di dapur turun rahmat. Dibacakan di tengah turun rahmat. Kalau dapat bini hafal Quran, kalau dapat bini pecandu narkoba, kita mau sarapan pagi, tabung gas sudah dijualnya tadi malam. Dia mau beli narkoba, pecandu, na'udzubillah. Bagi yang belum menikah, kalian adakan fit and proper test. Bagi yang sudah,
bininya kena narkoba, segera bawa ke dua tempat penyembuhan. Pertama, BNN, Badan Narkotika Nasional. Yang kedua, pesantren Abah Anom di Suryalaya, Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, menyembuhkan pecandu narkoba. Disiram pakai air, mandi tobat. Disiram, sampai tak bisa bernapas loh. Habis itu baru dibawa berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lari, tinggang langgang, lintang pukang, setan-setan yang menggodanya. Apa yang dimuliakan Allah. Maka kalau sekarang anaknya tinggal di pesantren tahfiz Quran, sabar. Ibu jangan nangis. Ini kadang ibu-ibu ini nangis sampai bengkak biji matanya. Ibu nangis kenapa? Anak saya di pesantren tahfiz Quran, Pak Ustaz. Lebih baik ibu nangis sekarang daripada 20 tahun lagi menangis karena dia pezina, karena dia pecandu narkoba, karena dia perampok, karena dia garong. Lebih baik sekarang menangis kenapa? Karena berpisah. Saya bukan menangis karena dia jauh, Pak Ustaz. Terus saya menangis karena menengok kasurnya tipis. Lebih baik dia susah-susah sekarang. Karena prinsip hidup ini susah. Dari susah orang akan berjuang. Kalau sudah berjuang orang akan senang. Kalau sudah senang orang akan santai. Kalau sudah santai orang akan malas. Kalau sudah malas akan balik susah. Itu siklus kehidupan. Itu dulu orang tuanya susah, Pak Ustaz. Terus akhirnya orang tuanya bersemangat kerja. Terus anaknya kerja. Terus cucunya menikmati. Terus cicitnya malas. Terus akhirnya sekarang susah balik. Zaman Nabi Muhammad susah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semangat. Bani Umayyah, Bani Awasiyah puncaknya. Terlena akhirnya susah balik. Tumbang Turki Utsmani. Itu siklus kehidupan. Maka jangan biarkan anak-anak kita terlalu senang. Kenapa? Karena dia akan menikmati hidup tidak sesuai dengan kerja kerasnya. Dikasih gadget mahal, dibelikan HP mahal, dibelikan motor. Anak dibelikan motor, akhirnya dia pun pergi ke sana. Mati. Tabraknya tiang listrik tuh. Habis makan pil anjing gila. Dulu anjing gila yang sudah kena penyakit rabies diikat pakai rantai besi melompat-lompat, disumbatkan ke mulutnya pil rohipnol. Begitu masuk langsung fly. Nah itu dipakai anak muda sekarang. So kencang-kencangnya, di perasaan dia motor itu tak jalan. Sampai bengkok jarum jam. Atuh, mati. Yang anak gadis dikasih itu ke dalam. Botolnya tidak terbuka, tapi disuntikkan dari samping. Nah, disuntikkan ke dalam, habis itu disumbat, ditutup pakai permen karet, diminumkan ke anak gadis. Begitu selesai minum, bergoyang dunia ini nampak dia. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka kita selamatkan dengan apa? Pondok pesantren, tahfiz Quran. Bapak-bapak yang punya tanah luas, sehektar, dua hektar, tiga hektar, wakafkan untuk tahfiz Quran. Bapak ini punya untuk lokal. Bapak sanggup buat berapa lokal? Satu lokal. Ibu sanggup untuk apa? Saya untuk masjidnya. Ibu untuk apa? Kantornya. Jangan ditumpuk cincin banyak-banyak. Ini asal dapat duit, cincin. Nanti dapat lagi SPPD, cincin. Dapat lagi gaji 13, cincin. Dipakai undangan. Begini sajalah. Emangnya mati bawa cincin? Dulu orang Cina kalau mati bawa cincin. Sekarang tidak ada lagi orang Cina mati bawa cincin. Karena takut kuburnya dibongkar maling. Dulu maling itu takut sama hantu. Sekarang hantu itu takut sama maling. Sakingkan dunia ini sudah mau kiamat. Oleh sebab itu maka bapak ibu yang punya kemampuan, inilah yang bisa menolong di hadapan Allah. Nih, masjid tegak megah berdiri. Dari mulai pahala solat maghrib, pahala pengajian, pahala solat isya, pahala tanya jawab, pahala iktikaf, semuanya all 100% mengalir ke makam orang yang mewakafkan tanah kalau sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup, maka tenang hidupnya. Adam, ayam, tentram, sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah yang kita inginkan dari hidup. Dibelikan mobil mewah, ditabrak, hancur. Dibelikan emas dan perak, mati kita. Habis diambil laki bini kita. Habis itu dia pun nikah sama brownies, berondong manis.
Mana yang mau kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala? Jangan mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung, sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusuk. Alhamdulillah, malam ini datang anak-anak muda yang semangat luar biasa. Anak muda ini semangatnya luar biasa. Cuman kadang anak muda ini lebih lama fotonya daripada ngaji. Saya tadi di airport jumpa anak-anak muda, wow, banyak sekali. Yang lajang-lajang tak masalah, yang gadis-gadis ini yang kita payah sikit. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah di kepalanya itu Al-Qur'an, nanti dia mau jadi apa terserah sesuai bakat dia masing-masing. Setelah dia tua besar nanti, dia akan balik lagi karena dia tahu di mana tempat sarang dia. Aku kembali ke masjid. Tak malu dia untuk azan. Dihidupkannya mikrofon, dia yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena dulu memang terbiasa dia azan di masjid. Tak malu dia untuk maju menjadi imam. Ketika tengok tak ada imam, maju. Ini berapa banyak orang sekarang sengaja datang ke masjid setelah imam takbiratul ihram. Kenapa? Takut ditolak maju ke depan. Begitu salah dengar, maju ke depan langsung ditolak orang, bobolak balik, wala ana bidu ma'abatu wala antum abidu ma'abud wala ana bidu ma'abatu wala antum, tak dapatnya simpang lakum dinukum waliyadin, saking kan groginya. Ada yang lebih parah lagi daripada itu, disuruh orang maju solat zuhur, solat zuhur pun dibuatnya jahar, nga makmum semua di belakang, mazhab apa ini gitu. Masuk SMS ke saya, Ustaz Somad, mazhab apa yang zuhur jahar? Mana tahu saya. Tak betul. Oleh sebab itu, maka yang sudah ada tahfiz Quran, maka kita hidupkan. Yang belum ada, maka kita berusaha. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah istiqamah. Al-istiqamah, satu istiqamah, khairum min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Yang sudah lewat masa mudanya, sekarang sudah tua, jangan merasa bersedih hati. Masa muda saya hitam bergelimang dosa, Pak Ustaz. Saya ini lapendos, Pak Ustaz. Apa itu? Lelaki penuh dosa. Jangan sedih. Kenapa? Anak-anak kita, kita fasilitasi. Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Ajak dia buat komunitas anak muda, didik dengan pendidikan yang baik, maka insyaallah ke depan Bengkulu secara kecilnya, Sumatera agak besarnya, Indonesia lebih besar lagi, negeri muslim sedunia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ini cita-cita kita semua. Abdul Somad mati belum tentu menyelesaikan masalah. Boleh jadi kedatangan Abdul Somad membawa masalah. Dulu sebelum Ustaz Somad ceramah di Bengkulu tak ada masalah. Sesudah dia datang banyak masalah. Dulu kami tak terpikir mau mewakafkan tanah. Dulu Pak Ustaz, sebelum Ustaz datang, suami saya tak ada mewakaf-wakaf tanah. Setelah Ustaz datang, sibuk dia mencari surat tanah mau mewakafkan tanah. Ini Ustaz ini datang buat masalah aja nih. Datang pula bapak-bapak mengadu. Dulu sebelum Ustaz datang, saya sudah senang nengok cincin-cincin bini saya itu. Tapi setelah Ustaz datang, habis diwakafkannya semua untuk membangun sekolah tahfiz Quran. Padahal sudah lama saya intai-intai cincinnya itu. Kalau dia mati kan bisa modal saya kawin sekali lagi. Ustaz Somad ini buat masalah aja di Bengkulu ini. Gak jadi masalah. Kenapa? Karena masalah yang ditimbulkan untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan. Yang kaya-kaya dulu di negeri Bengkulu ini, yang kaya-kaya, yang hebat-hebat, yang bangsawan-bangsawan, mana dia sekarang? Mati semuanya. Mati. Lalu yang akan dibawa menghadap Allah itu apa? Yauma la yanfa'u malun. Hati itu tak ada guna harta. Wala banun. Tak ada guna anak. Kalaupun ada anak yang berguna, ada. Anak yang mana? Waladun salihun. Makanya kita selalu minta Rabbi habli minas salihin. Pas. Memang. Kok bisa tahu Ustaz? Saya tengok ke sana. Itu saya mau menengok ke belakang untuk menyesuaikan ada 3 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i. Tak ada ikhtilaf, sepakat bahwa Isya sudah masuk.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sholat isya kita buka tanya jawab. Buka kan? Masalah populer bid'ah dan isi ceramah semuanya layak untuk diamalkan insyaallah. Salam kenal Pak Ustaz, ayah 3 orang anak, mohon doakan anak menjadi hafiz Al-Quran. Nanti di akhir majlis kita berdoa. Apa ada yang mau tanya, apa pendapat Ustaz tentang mati suri? Mati itu mati aja sekali, kullu nafsin za'iqatul maut. Adapun mati suri, kata mati di situ untuk membedakan antara sama dengan ini mahasiswa palsu. Mahasiswa palsu tukang curi helm ini mahasiswa atau tak mahasiswa? Tidak mahasiswa, tapi gayanya macam mahasiswa. Begitu juga dengan mati suri. Mati suri itu bukan mati, karena tak ada orang mati dua kali. Itu bisa dia koma, bisa dia pingsan. Kalau mati, habis mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tersambung sab salat jika berada di antaranya anak-anak yang belum dikhitan. Anak-anak tidak memutus sab. Ni orang dewasa, ni orang dewasa. Ada anak-anak di tengah. Anak-anak tidak memutus sab. Syaratnya dua. Yang pertama, cara wuduknya benar. Yang kedua, dia sudah berkhitan. Karena di ujung daging yang belum dipotong itu ada najis di dalam. Oleh sebab itu kata Syekh Atiyah Saqar, anak-anak lebih selamat dibuatkan satu sob di belakang. Karena kita ragu anak ini sudah bersunat atau tidak. Atau dia sudah bersunat tapi cara wuduknya tak betul. Sipak-sipaknya aja air keran. Tumitnya tak kena. Isi gini-gini aja. Tak betul cara wuduk. Ikhwanul Muslimin dituduh teroris. Bagaimana pandangan Pak Ustaz? Yang membuat daftar teroris itu siapa? Amerika. Semua yang bertentangan dengan kepentingan Amerika teroris. Yahudi tak masuk teroris, padahal teroris terbesar di dunia adalah Yahudi, karena dia menteror orang Islam di Palestina. Asun Wiratu tak masuk teroris, Aung San Suu Kyi tak masuk teroris, orang berjenggot disuruh dituduh teroris. Nah, ini siapa yang buat? Yang buat Amerika. Maka jangan ikut-ikut Amerika. Apa hukumnya menggunakan kertas kantor untuk kepentingan pribadi? Wa may yaghlul, siapa yang curang, yati bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan memikul kecurangannya hari kiamat. Nanti di akhirat kita tengok ada orang memikul kertas 2000. Ada yang memikul Toyota Avanza plat merah. Ada yang menikul bakwan. Yang dulu bayar makan 3 bayar 1. Wa may yaghlul, siapa yang curang, yati bima ghalla yaumal qiyamah, kau akan membawa kecurangan hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, sebesar biji sawi pun kau akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bayar. Bagaimana menggunakan kertas kantor untuk kepentingan dakwah? Alasan aja. Belum mau pakai duit sendiri, sedekah. Saya anggota DPRD salah satu kabupaten di Bengkulu. Kabupaten kami daerah tertinggal, 85% petani. 85% anak-anak SD tak bisa baca Quran. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin meloloskan perda inisiatif DPRD pemberantasan buta huruf Al-Quran. Nih politik. Ustaz ceramah tak selesai. Anggota dewan membuatkan perda bisa melalui dana segala macam. Namun sampai detik ini belum juga lolos. Karena anggota DPR-nya belum banyak, baru satu orang bergerak. Maka nanti pemilihan caleg tahun 2019, 2018 pemilihan bupati wali kota yang belum dipilih, 2019 caleg dan presiden, siapapun yang datang mencaleg kemari, maka kita teken kontrak materai 6000. Kami akan pilih bapak dengan syarat 3. Pertama, bapak bantu perda syariah. Kedua, bapak keluarkan perda zakat. Ketiga, masukkan pendidikan agama Islam ke dalam sekolah umum.
SMP, SMA, masukkan 5 pelajaran agama, Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, masukkan ke dalam. Kalau mau, kami coblos bapak. Kalau tidak, kami cari calon yang lain. Tak mempan bawa karpet kemari. Karpet kami sudah mantap. Jangan lagi dia bawa karpet satu gulung. Jangan lagi bawa ke masjid karpet satu gulung. Kemana-mana satu gulung itu dibawanya. Coblos saya. Nanti kalau saya menang, saya akan tambah. Kalau saya salah kalah, nanti ini saya jemput balik. Tak laku lagi. Ini saudara kita yang sudah berjuang, tapi dia tak bisa menang karena sendirian. Tolong, kabupaten kota ada 45 kursi. Ingat, dalam dunia politik suara terbanyak suara Tuhan. Walaupun benar kalau sikit, salah setan. Walaupun salah kalau banyak, benar. Makanya disebut dengan demokrasi. Mohon maaf Ustaz, saya mau bertanya. Kalau hari hitungan hari haid selesai, saya sudah mulai sholat, namun keluar lagi, saya ragu apa itu haid apa bukan. Selama di bawah 15 hari, maka dia masih haid. 7 hari berhenti, mandi, sholat, menetes dia balik, itu masih darah haid. Lewat 15 hari, namanya istihadah. Perempuan yang kena istihadah, dia tetap mandi bersih hari ke-15, mandi bersih. Hari ke-16 tetap mengalir, maka dia berwuduk waktu sudah masuk sholat. Zuhur besok misal. Jam 11.56 azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk dia kamar mandi, dia basuh cuci bersih, dia pakai pembalut, dia pun berwudu. Setelah berwudu, dia sholat. Menetes saat sholat itu ma'fu anhu. Nanti asar begitu lagi. Setelah azan, jangan wudu zuhur tadi, tak bisa. Setelah azan asar, masuk kamar mandi, cuci bersih, pakai pembalut. Laki-laki penting tahu ini, karena kita punya anak perempuan, kita punya istri perempuan, kecuali istri kita laki-laki. Istihadah namanya. Apalagi perempuan-perempuan yang pakai alat kontrasepsi, itu yang suntik segala macam bisa berpengaruh kepada menstruasi. Di lingkungan saya ada non-muslim menitipkan sapi kurban untuk disembelih pada hari raya haji. Tapi dia juga menitipkan nama keluarganya yang non-muslim sebanyak 7 orang. Syarat sholat Islam baligh berakal. Syarat kurban Islam baligh berakal. Mana bisa disebut nama dia? Kupotong sapi pertama untuk Ong Tai Kim. Tak bisa. Syaratnya Islam baligh. Masalah baligh berakal, okey. Anak-anak pun boleh dikurbankan oleh ayahnya. Tapi dia kena pasal 1 Islam. Maka kalau kau mau berkurban, kau sebutkan passwordnya. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Masalah sunat, jangan kau pikirkan. Ustaz, ini zaman gila. Hampir kiamat. Umat dan ulama kehilangan kesabaran. Di medsos banyak yang mencarut, mengumpat, mencaci maki. Bagaimana kiatnya kita bersikap sabar? Kalau jamaah melihat saya diejek, tengok masalahnya apa, maka balas sekali saja. Saya sampaikan ke jamaah, semua klarifikasi ada di fanpage resmi yang punya saya. Somad Ustaz Abdul Somad, yang ada tulis Arabnya di ujung, Ustaz Abdul Somad, itu yang punya saya, yang lain bukan. Mungkin ada jamaah atau yang lain, copy klarifikasi dari saya, share sekali aja, jangan larut. Nanti dia buka lagi di situ, atau dia tak puas ada tinggi dibantingnya HP-nya, yang rugi siapa? HP kita hancur dia ketawa, apalagi yang punya web itu macam-macam, wajahnya tak nampak, bisa jadi dia Sarasen atau dia sekuler liberal, mau membentur-benturkan antara kita. Ada fenomena baru. Fenomena baru, kemarin kawan saya dari Surabaya mengirim, ternyata yang mengejek-ejek engkau itu man, yang belakangan yang membuat surat terbuka itu mau mencalon jadi bupati. Jadi cala iklan paling murah adalah dengan mengejek saya. Dengan mengejek saya, otomatis jamaah banyak datang komen-komen, itu iklan gratis bagi dia. Nah itu fenomena baru. Siapa saja calon bupati, wali kota, kalau mau dia iklan gratis, tak punya modal beli kain sarung, baju, kaos, itu dengan mengejek-ejek saya.
Itu iklan dia. Jadi cuekkan aja, diam aja. Kami aja ini ustaz kau, biarlah tak apa-apa, anjing menggonggong kapilah berlalu. Ini dia, ini anjing itu. Marah juga ustaz itu. Ustaz juga manusia. Ustaz juga manusia. Hukum kurban patungan anak-anak satu kelas sapi. Tak betul. Anak-anak satu kelas 40 orang. Disuruh nyumbang 25 ribu, 30 ribu, lalu dikatakan kurban. Kurban itu satu kambing, satu orang, satu sapi, 7 orang. Naharna ma'an Nabi SAW yawmal Hudaybiyah. Pada tahun Hudaybiyah kami berkurban sama-sama Nabi, satu sapi, 7 orang, satu onta, 7 orang. Adapun dibuatnya satu lokal ini, mesti diperbaiki. Kalau mau, bukan begitu caranya. Anak-anak nyumbang semua ya. Setelah anak-anak nyumbang, dibelikan satu ekor kambing atas nama ibu wali kelas. Itu bisa. Itu bisa. Anak-anak ikhlas, ikhlas bu, kata dia. Itu bisa. Terima kasih Ustaz, sudah datang ke Bengkulu. Ya, tolong jelaskan korelasi antara pemuda dengan politik. Anak-anak muda mesti ngerti politik. Syababul rijalul ghad, syababul yaum rijalul ghad. Syabab, anak-anak muda yang sekarang, inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan. Adapun orang-orang tua sekarang, itu akan menjadi jenazah-jenazah masa depan. Orang tua sama anak muda beda waktunya tak banyak. Kalian yang sekarang berumur 20, maka di depan kalian masih ada 43 tahun lagi. Sedangkan saya yang sudah berumur 40, di depan saya cuma ada 23 tahun lagi. Tapi malaikat maut juga mencabut nyawa tidak pernah menengok akte kelahiran. Ini secara pukul rata saja. Maka di masa muda inilah kalian menempa diri. Besok akan kita bahas di Universitas Bengkulu, anak muda, kemajuan umat bangsa di masa akan datang. Minta doanya Ustaz agar Bengkulu bisa terlepas dari bahaya ajaran sesat yang berkedok agama dibalut dengan budaya dan tradisi. Ya. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kamu tahu jalan, maka tidak ada yang bisa menyesatkan kamu. Saya tak tahu jalan Bengkulu. Kalau saya naik taksi tak dijemput tadi, supir taksi bisa menipu saya karena saya tak tahu jalan. Tapi kalau saya tahu jalan, di Pekanbaru kalau ada orang nipu saya tak bisa. Kenapa? Karena saya tahu jalan. Ente mau mainkan argo ya? La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Pakai baju agama, pakai baju budaya, pakai baju apapun, orang yang berilmu, maka buat pengajian, pengajian, pengajian. Ini banyak alumni-alumni Al-Azhar, Al-Azhar Mesir, putra daerah dari Bengkulu. Sudah berapa orang saya jumpa. Berdayakan mereka. Mereka sekolah jauh-jauh di Al-Azhar bertahun-tahun. Minta mereka mengajar fikih, 5 pelajaran di masjid. Hari Senin malam Selasa belajar tafsir, Selasa malam Rabu belajar fikih, Rabu malam Kamis belajar akidah, Kamis malam Jumat baca Yasin, Jumat malam Sabtu belajar bahasa Arab, Sabtu malam Ahad tablik akbar. Penting. Kenapa Sabtu malam Ahad buat tablik akbar? Supaya anak muda jangan bonceng-membonceng. Say no to bonceng. Bagaimana pendapat Ustaz tentang kepemimpinan Presiden Jokowi? Mantap. Akan dibuat tol dalam air, kereta api dalam air. Mana pernah itu? Sejak zaman Majapahit, Kerajaan Demak, belum pernah ada. Baru zaman Presiden Jokowi lah ada kereta api dalam air. Kalau ada kereta api dalam air kan tak perlu saya ke Jakarta transit pula lagi. Mudah-mudahan terwujud kereta api dalam air nanti. Saya ingin betul naik kereta api ada ikan-ikan paus di samping. Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz terhadap poligami? Mantap. Ibu-ibu udah banyak yang baliklah bang kata dia. Ikut sesat Ustaz ni nampaknya. Bicara tentang kompilasi hukum Islam Indonesia, maka di Indonesia sudah disepakati suami tidak boleh menikah lagi tanpa ada surat izin dari istri pertama. Jadi ibu jangan takut. Tidak ada satu pun KUA di Sabang sampai Merauke yang berani menikahkan suami ibu kalau ibu tidak membubuhkan tanda tangan.
Makanya ibu hati-hati sebelum tidur, mana tahu dikasihnya pil tidur. Pena jangan sampai dekat dari tempat tidur. Nah, kalau sudah buka tangan, disahkan oleh hakim, baru dia bisa menikah. Kenapa suami si Anu bisa menikah? Nikah siri, itu bahayanya nikah siri. Nah, masalah poligami ini dalam ajaran Islam kita adalah memang ada laki-laki yang tak bisa satu istri. Kenapa? Kebetulan dia 300 tenaga kuda. Tak bisa. Ada di tempat saya, istri pertamanya itu yang menikahkan suaminya ke istri yang kedua. Ditanya orang, kenapa kau nikahkan suamimu? Tak tahan aku. Daripada mati aku, bagus menikahkan dia. Ada. Daripada dia berzina, bagus ibu nikahkan dia. Judul bukunya, Kupinangkan Suamiku. Saya mau bertanya Pak Ustaz, apa hukum melihat dan mendengarkan video ceramah pendek yang ada soundtrack, nyanyian dan alat musiknya? Nyanyian selama tidak mengajak berzina, tidak mengajak bunuh diri, tak apa-apa. Ada nyanyian kalau kita dengar bawaan kita mau mati aja. 70 lagu dibuang oleh pemerintah karena menyebabkan orang bunuh diri. Mati. Ada pula lagu mengajak berzina, Cinta Satu Malam. Ada pula lagu mengajak berkelahi, Kiong Racun Kucing Garam. Nah, itu tak boleh. Adapun lagu yang mengingatkan kita pada akhirat, lagu yang mengajak berperang, lagu mengajak anak muda semangat, lagu mengucapkan pernikahan, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a baina, baik, apa tak salah. Nah, yang belum menikah, yang sudah, jaga-jaga aja lah yang sudah. Juga berpengaruh terhadap hafalan Al-Quran kalau sering mendengarkan musik. Setan masuk lewat musik. Setan masuk lewat telinga, masuk ke dalam hati lewat musik. Maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus di telinga. Pas kita mau tidur datang dia. Lalu terngiang-ngiang. Maka jangan dengarkan musik, musik-musik yang fasik, musik-musik setan. Ada sebagian kelompok umat Islam yang tidak percaya dengan pemerintah. Hal-hal yang berbau pemerintah mereka sudah tidak percaya. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Kalau dia tak percaya pemerintah, berarti KTP dibakarnya. Kalau dia tak percaya pemerintah, berarti akte kelahirannya disobeknya. Kalau dia tak percaya kepada pemerintah, berarti dia tidak lagi masuk kantor kalau dia PNS. Bukan begitu. Ada beberapa keputusan yang dia tidak percaya. Beberapa, bukan main generalisir, main pukul rata saja. Dan itu bisa diperbaiki lewat pemilu, pilpres, pilkada, pileg. Pileg, pemilihan legislatif, bukan pileg keluar ringus. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Ikhwanul Muslimin di Mesir? Bagaimana kalau ulama berpolitik? Al-Muslim, seorang Muslim, layutimma islamahu, belum sempurna Islamnya, illa ayyakuna siyasiyan, sebelum dia melek politik, ba'idun nazar an su'uni ummatih, peduli kepada umatnya, mutamman biha konsen wa ghuyuran alaiha, membawa perubahan. Itu kata Imam Syahid Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin. Seorang Muslim tak sempurna Islamnya sebelum dia politik. Saya tidak mesti terjun ke politik, saya ini dosen, cukup mengajar di kampus, tapi ide-ide pikiran saya sampaikan ke murid-murid saya, ke mahasiswa-mahasiswa saya, ke jamaah saya. Kalian kalau mau masuk ke politik silakan, tapi harus bernuansa Islam. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya ada rencana mau caleg ini. Boleh. Apa saran Pak Ustaz? Kalau kau mau caleg, kau perjuangkan tiga. Pertama, perda syariah. Kedua, perda zakat. Ketiga, perda pendidikan Islam masuk dalam sekolah umum. Gimana? Insyaallah Pak Ustaz. Sampai sekarang tak pernah nelpon saya lagi. Dah mati dia, entah menang Allah. Hadis tentang 100 tahun ada mujaddid, hadis sahih. Makanya Imam Syafi'i dianggap mujaddid karena meninggal tahun 204. Yang di awal-awal tahun itu dianggap sebagai mujaddid. Mujaddid bukan berarti membawa agama baru, tapi merefresh, ada ijtihad-ijtihadnya yang baru.
Imam Syafi'i lah mengeluh ijtihad ilmu usul fikih dalam kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i lah yang pertama kali menyusun ulumul hadis dalam kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i yang pertama kali menyusun bagaimana cara istinbat hukum dalam kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh muridnya Rabi' Al-Muradi. Imam Syafi'i lah yang pertama kali menyelesaikan masalah ikhtilaf hadis dalam kitab Mukhtaliful Hadis. Imam Syafi'i, mujaddid. Usia dunia tak sampai 1500 tahun. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Kalau mereka bertanya kepadamu kapan hari kiamat, kul, katakan, la ya'lamuha illahu. Tak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Datang seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata sa'at, kapan hari kiamat? Nabi tak menjawab. Apa kata Nabi? Ma'adattalaha. Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Hubbullah wa rasulih. Aku cinta kepada Allah dan Rasul. Cintamu kepada Allah dan Rasul menjadi bekal engkau. Jadi kita tak perlu mencari-cari kiamat itu hari apa, jam berapa, di mana pertama kali gempanya. Yang penting apa yang kita siapkan untuk menghadapi kiamat itu. Ada saya lelaki sudah rujuk sama istriku. Tapi emak dan ayahku tak suka lagi sama istriku. Tidak restu lagi. Bagaimana itu Pak Ustaz? Karena dia istri mudaku, istri lama, sudah ada anak tiga. Orang tua tak setuju dengan istri bapak yang baru, maka bapak cari orang lain yang bisa melunakkan hati orang tua bapak. Orang tua bapak ini pengajian. Iya, siapa ustaz favorit dia? Oh, dia ada ustaz itu. Ah, suruh ustaz itu ngomong sama dia. Pak, bapak mau tak masuk surga cepat? Apa tuh? Sayangi menantu bapak yang itu. Tiba-tiba, jangan lupa, hati bapak itu ada dalam genggaman kudrat iradat Allah. Kalau Allah mau membalikkannya, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Tahajud malam, solat sunat hajat, di sujud terakhir minta sama Allah, jangan dilafazkan di mulut, dalam hati, ya Allah, orang tuaku ini tak juga mau menerima menantunya ini, tolonglah kau buat hatinya itu lunak supaya diterimanya. Kalau tak juga lunak, carikan menantu yang baru lagi. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Tak ada yang sulit bagi Allah untuk membolak-balikkan hati bapa dan ibu. Anak saya perempuan sedang di pesantren tahfiz di Pulau Jawa, sudah tingkat SMA. Cita-citanya setelah lulus mau kuliah ke Mesir atau ke Madinah. Apakah boleh dia kuliah tanpa didamping mahram? Boleh. Kenapa boleh? Karena di Mesir aman. Sesama mahasiswa Indonesia sekarang, saya bulan lalu ke Mesir, di Kairo. Sebulan saya di Kairo. Aman, tenteram. Di rumah-rumah itu bagus rumahnya, terpelihara. Digembok, ada pula kekeluargaan, ada senior. Silakan kirim anak ke sana, nanti kuliah dia S1, S2, S3, pulang dia, buka pondok tahfiz Quran. Selesai dia S1, LC Al-Azhar, pulang kemari, buka pondok tahfiz Quran. Kalau ada 100 pondok pesantren di Bengkulu, kita sudah menyelamatkan. Satu pesantren, 100, ada 100 pesantren. 100 pesantren kali 100, 10.000 anak Bengkulu sudah selamat dari sekuler, liberal, PKI komunis, aliran sesat, macam-macam. Benteng terakhir kita adalah pesantren. Apa hukum sholatnya akhwat kelihatan pergelangan tangannya? Antum pakai jilbab yang dari tertutup kepala sampai tertutup panjangnya, kira-kira tangan antum lurus sampai ke ujung jari. Ini jilbab antum ah. Kalau tangan antum turun, itu panjangnya. Ini panjang jilbab. Ini panjang jilbab. Kalau membuat jilbab, panjangnya itu yang kira-kira ketika tangan turun ke bawah tak nampak ujungnya. Gini dia. Bukan tangan itu dikasih sarung. Segini panjangnya gitu. Jangan jilbabnya pendek, maka nampak tangannya. Tak betul. Oleh sebab itu panjang jilbab. Itu macam jilbab ibu. Entah malam ni aja wallahu a'lam. Kayak jilbab panjang. Jangan pakai tangan pendek. Proses ta'aruf itu bagaimana sebenarnya Pak Ustaz? Apakah kita boleh bertanya langsung atau berinteraksi langsung? Tidak. Antum bawa mahram antum. Antum bawa, antum datang ke mahram dia, ke ayahnya, ke abangnya, ke walinya.
Berapa wali perempuan itu? Ayah. Kalau tak ada ayah, datuk. Kalau tak ada datuk, abang. Kalau tak ada abang, adik. Kalau tak ada adik, abang ayah. Kalau tak ada abang ayah, adik ayah. Ha, duduk sama dia. Emaknya situ, makciknya ada. Boleh kamu tengok mukanya? Tengok mukanya. Karena kadang ditengok dari jauh cantik, pas dekat rupanya tak apalah cantik. Tengok tapak tangannya. Guna menengok tapak tangan, kalau kasar berarti dia budak hamba sahaya. Kalau dia halus berarti orang merdeka. Ya sudah, itu kalau mau tanya-tanya sama keluarganya lah. Ini anak ibu ini gimana, gimana, gimana. At-ta'aruf. Tak perlu lama-lama. Habis itu antum pinang dia. Habis itu barulah nikah. Pacaran, pacaran, pacaran. Bohong itu semua. Tipu-tipu itu. Dusta. Penuh dengan kepalsuan. Buanglah mantan pada tempatnya. Saya mau tanya Pak Ustaz. Ustaz, kok nama-nama perawi, buku-buku ulama, halaman hafal? Tak pernah saya sebut halaman. Tadi kan nengok HP. Mana pernah saya sebut alamat? Yang menyebutkan halaman sama nomor tuh Ustaz Adi Hidayat. Antum pasti salah nonton YouTube. Saya tak pernah. Saya tak pernah nyebut alamat, tak pernah nyebut nomor. Ustaz Adi Hidayat itu. Ada saran anak kami para pemuda. Apa saran Ustaz kami para pemuda untuk menghafal? Pertama antum hafal. Yang saya tahu setelah antum hafal, kalau ayat Al-Quran antum ulang dalam sholat. Waktu masuk salat tahiyat al-masjid, ayatnya jangan kul huwallah, diulang hafalan tadi. Nah kan itu tegaknya lama, pahalanya banyak. Baca Quran dalam salat lebih banyak pahalanya. Hafalan tadi diulang dalam salat. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Itu ayatnya diulang-ulang terus. Setelah itu ditulis pakai kertas. Innallaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan. Itu menulis lebih kuat hafalnya. Karena kalau ngapal cepat, kalau menulis pelan. Orang yang hafal pelan, ketika cepat dia bisa. Orang yang hafal cepat disuruh pelan hilang error. Nah. Begitu kami dulu waktu di Al-Azhar. Tapi di Al-Azhar kejam. Apa saran Ustaz dalam menghadapi seorang yang hanya memperjuangkan akhirat, anti politik di Indonesia? Oh, sudah terjawab. Jangan-jangan dia agen Ahok itu. Bagaimana pendapat Ustaz tentang umat Islam berusaha mendirikan koperasi syariah 212? Saya beberapa pekan yang lalu di Palembang, itu sekaligus tablik akbar, sekaligus deklarasi market 212. Jadi saya sarankan, ini tidak hanya berlaku malam ini, termasuk rekaman video ini, streaming juga saudara-saudaraku. Kalau mau buat tablik akbar ke depan, baik penceramahnya Ustaz Somad ataupun ustaz-ustaz yang lain, jangan senang sekedar orang ramai datang. Alhamdulillah Ustaz, waktu Ustaz ceramah tadi macetnya 3 kilo. Memangnya setelah itu apa? What's next? Setelah itu apa? Makanya dalam acara itu ada buat deklarasi. Pertama, deklarasi menjaga kesatuan umat supaya jangan kelahi masalah khilafiyah. Kedua, deklarasi belanja di toko muslim. Ini penting. Jadi setelah acara itu ada langkah-langkah. Ketiga, supaya gerakan membangun pondok pesantren dengan memberdayakan orang-orang kaya. Satu sisi ada ilmuwan tapi tak punya duit. Satu sisi ada orang kaya tapi bingung mau mengelola untuk apa. Maka dipertemukan antara orang berilmu dengan orang berduit. Antara berilmu dengan beruang dijumpakan. Barulah dia bisa mencakar-cakar. Jadi bukan sekedar pengajian, habis itu selesai. Dikumpulkan waktu malam di Palembang itu. Berikut ini kita panggilkan dokter-dokter spesialis. Saya heran kok dokter spesialis. Rupanya dokter spesialis itu duitnya banyak. Dia bawa martil kecil aja, tapi 7 juta sekali pukul. Bawanya senter kecil. Tengok telinga, gendang rebana rusak katanya. Maka dokter-dokter spesialis ini pemegang saham. Mereka buatlah di Palembang itu market 212. Setelah itu Ustaz berceramah, belanjalah di toko muslim. Wah, gitu. Gerakan. Apa hukumnya jualan di teras masjid? Boleh. Yang tak boleh itu mana masjid itu sebenarnya? Yang mana masjid itu? Yang biasa dipakai sholat.
Jualan dia di sini tahu. Letaknya bakwan. Ah, bakwan, bakwan semua. Kalau di teras masjid dia jual jilbab, jual salalawa, jual labu. Boleh. Apa salah? Tak salah. Tak boleh. Tapi kata Nabi, la arbahallahu tijaratahu. Allah tidak akan memberikan keuntungan bagi dagangannya di dalam masjid. Adapun emperan masjid, makanya perempuan haid disuruh duduk di emperan masjid karena tak boleh masuk dalam masjid. Tapi bapak jangan tersinggung, bukan berarti bapak haid saya. Peace. Apakah ada ayat dalam Quran dan hadis menjelaskan perintah untuk menggunakan cadar? Ada, lebih 20 hadis. Makanya kata Syekh Ibn Utsaimin, cadar wajib. Menurut Syekh Abdul Aziz bin Bas, cadar wajib. Tapi kata Syekh Albani, tidak wajib. Ikhtilaf mereka. Karena ada hadis, beberapa hadis mengatakan bercadar, maka wajib. Tapi saya condong kepada pendapat yang mengatakan mustahab. Karena ada juga hadis mengatakan tak wajib. Oleh sebab itu, saya condong kepada pendapat yang mengatakan mustahab, dianjurkan. Jadi kalau ada perempuan bercadar, jangan diejek. Kenapa orang lebih suka mengejek perempuan bercadar daripada perempuan yang celana sempit? Kenapa orang lebih resek, lebih usil menengok perempuan bercadar daripada perempuan yang tak bercelana? Itu menunjukkan otaknya tak setan. Oleh sebab itu, kalau perempuan itu cuantik, saking putihnya kalau dia minum kopi, nampak mengalir kopi, maka dia itu bagus, bagus dia pakai cadar. Bagus dia pakai cadar. Karena kalau dia tidak bercadar, wah, habislah supir angkot bertabrak-tabrakan gara-gara. Berapa banyak orang mau ke masjid masuk paret gara-gara nengok itu. Dosen-dosen waktu menulis di lokal turun ke bawah semua. Oleh sebab itu perempuan bercadar baik. Itu hak. Hak prerogatif dia. Human right, hak azazi perempuan. Kalau dia mau pakai cadar. Orang tua jangan melarang anak perempuan kalau dia mau pakai cadar. Kita jangan mengejek. Ini anak-anak muda jangan kalian ejek. Ninja nih, jangan. Apa hukum menggunakan aplikasi software bajakan untuk dakwah media? Ini banyak yang mengalas-alaskan dakwah. Udah dua udah kan? Tadi pakai kertas untuk dakwah. Ini sekarang software ada software yang memang sudah dipakai orang kebanyakan, bahkan perusahaan aslinya pun sudah tak peduli lagi. Itu berlaku urf al-adah muhakkamah. Memang perusahaan aslinya pun tak peduli lagi, bahkan itu bagi iklan gratis bagi mereka. Kalau begitu boleh dipakai. Tapi kalau ada software yang memang dijual hak patennya dan jarang-jarang orang pakai itu, maka itu haram dia pakai. Kalau dia pakai juga berarti dia akan membayarnya di akhirat. Hukum bersentuhan dengan non mahram, misalnya sepupu, paman, bibi. Paman mahram perempuan, adik ayahnya laki-laki, itu mahram dia. Adik emaknya laki-laki, itu mahram dia. Pakcik dia itu. Yang tidak mahram itu anak pakciknya itu. Emaknya, emaknya dia, anak makciknya ini, itu tidak mahram dia. Tak boleh dia bersentuhan. Di ayyutaina ala ra'si ahadikum, dicucukkan api paku neraka ke kepala kamu, khairun, lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jadi kalau dia udah ngulurkan tangan gimana? Gitu caranya. Ana mau bertanya, hukum demo, aksi turun ke jalan itu apa? Karena ada yang bilang haram. Yang bilang haram itu kan bajri. Kata dia FPI-FPI yang turun ke jalan itu halal darahnya, tembak aja biar mati, kata bajri. Dijawab oleh Ustaz Farid Okbah, dalam dunia demokrasi, salah satu menyampaikan pendapat caranya dengan parlemen. Kalau parlemen buntu, maka dengan cara aksi turun ke jalan. Orang Malaysia menyebutnya tunjuk perasaan. Perasaan itu kan di dalam. Bagaimana cara menunjukkannya? Turun ke jalan. Orang kita menyebutnya unjuk rasa. Untuk membedakan antara unjuk rasa yang kasar, menghancurkan gedung, membunuh, membakar, maka aksi kemarin tidak disebut unjuk rasa, tapi disebut dengan aksi
damai. 7 juta orang berkumpul di Monas, tidak ada rumput yang rusak, tak ada sampah. Ini kan luar biasa. Taman-taman kota Jakarta tak rusak. Aksi damai menunjukkan rasa ketidaknyamanan karena dipimpin calon gubernur kafir. Ustaz kasar sekali bilang kafir. Ustaz, boleh tidak kita dalam jual beli mengambil untung sebesar-besarnya? Boleh. Misalnya saya dari Bengkulu. Apa khas barang dari Bengkulu? Tadi saya tengok di hotel banyak gendang ditempel mereka di dinding. Hah? Lempuk. Misalnya saya bawa lempuk dari Bengkulu, saya jual di Pekanbaru seharga setinggi-tingginya. Boleh. Lewat dari 100%. Ya tak apa-apa. Tapi tak boleh saya tipu dia. Kau beli ini lempuk dari Bengkulu, katanya kalau makan ini nanti awet muda. Itu tak betul. Selama tidak ada unsur ghishtipu, tidak ada unsur zulm aniaya, tidak ada unsur gharar gambling, maka halal. Tapi katanya kalau lewat dari 100% tak boleh. Itu siasah syariah. Pemerintah mematok harga. Makanya pemerintah harus menetapkan harga. Presiden zaman Soeharto dulu, harga cabai keriting. Tengok berita RRI malam. Kenapa? Supaya jangan permainan harga rusak di pasaran. Dulu zaman Soeharto, sampai harga cabai keriting pun diatur semua di RRI, laporan khusus setiap malam. Sekarang orang melambungkan harga. Harga sawit tiba-tiba melambung sampai 2000, tiba-tiba turun menjadi 700 perak. Ini negara mesti intervensi. Kalau tidak, hancur harga, petani kacau. Ini bagaimana pandangan Ustaz tentang Habib Muhammad Rizik Syihab? Oh, udah berserak-serak video saya tentang itu. Pendapat Ustaz Somad tentang Habib Rizik. Habib Rizik berilmu. Dari mana Ustaz tahu dia berilmu? S1-nya di Riyadh, Imam Muhammad Ibnu Saud. S2, S3-nya di Malaysia. Doktor dia. Kemudian berani luar biasa sampai-sampai kata Habib di Yaman 800 tahun sekali baru diturunkan Allah makhluk macam itu. Bukan kata saya, itu kata Habib dari Yaman. Banyak Habib-Habib berilmu, banyak Habib-Habib yang berilmu itu banyak. Habib-Habib yang warak, yang zuhud, yang lembut banyak. Tapi Habib yang berani dan berilmu itu 800 setahun sekali baru diturunkan Allah Ta'ala. Itulah salah satunya. Luar biasa itu. Saya makan sama Ustaz Arifin Ilham. Semalam acaranya, pas malam itu tablik akbar subuhnya, paginya kami sarapan. Apa kata Ustaz Arifin Ilham? Ketika gas air mata itu disemburkan, semua orang kacau balau, dia seperti tak ada pengaruh apa-apa gas itu bagi dia. Nah, itu yang menengok langsung. Kalau bohong, berarti pembohong Ustaz Arifin Ilham. Saya menengok dengan mata kepala sendiri, kata dia, pas pagi acara itu, waktu saya tausiah di Al-Zikra Sentul. Itulah yang dapat kita kaji malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Ala hazihin niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Turunkan rahmat kepada kami dengan Al-Qur'an ya Allah. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Qur'an itu sebagai pemberi hidayah, cahaya dan petunjuk bagi kami ya Allah. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Qur'an sebagai penenang hati kami. Wa dhihaba humumina wa humumina. Pengusir segala susah hati dan gundah gulana kami ya Allah. Allahumma ij'al dzurriyyatana min amalatil Qur'an. Jadikan anak cucu kami sebagai orang-orang penghafal Al-Qur'an. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wa la daynan illa qadaytah. Segala hutang kami bantu kami melunasinya ya Allah. Wa la haziban illa zawwajtah. Yang akan menikah mudahkan urusan pernikahannya, berikan jodoh yang soleh dan solehah ya Allah. Wa la raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak, berikan anak yang soleh dan solehah dalam waktu yang dekat ya Allah. Wa la maridan illa syafaitah. Yang kau uji dengan penyakit, sembuhkan dari penyakitnya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat dan ampunan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami.
wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, tuan-tuan guru kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal Allahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf.